ini amalan paling baik, pahalanya besar. Ada lagi sahabat, ibunya meninggal dunia, mau sedekah untuk ibunya, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'jabu ilaik?" Sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya, mengantar masuk surga? Rasulullah menjawab, "Al-ma, sedekah air." Artinya apa? Sedekah minuman dan makanan itu amalan paling baik. Makanya umat Islam di Indonesia, kalau ada keluarganya meninggal dunia, bikin kenduri. Apa kata orang Serusana? Kenduri juga ya, itu amalan paling baik. Kalau maksudnya amalan sedekah, kalau yang dimaksud amalan itu ya amalan wiritan, ya sholawat ini termasuk amalan paling baik. Orang yang tak pernah berhenti membaca sholawat, hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Ya sholawat ini paling baik. Sholawat apa? Ya apa saja. Kalau sholawat yang paling pendek membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Kalau yang panjang sholawat dariyah, itu sholawat super pan. Yang lebih panjang lagi ada pula saudara tinggal. Saudara ini mau mengamalkan apa enggak? Amalan ini banyak. Baca Quran lebih afdal lagi. Itu amalan. Saya kira ini. Wallahu a'lam. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Kiai. Semoga Kiai senantiasa dalam keadaan sehat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau bertanya, mengapa kita harus mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maulidi dalam akidah? Syukran Kiai. Kita ini umat Islam di Indonesia adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bersabda, umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan yang selamat? Satu golongan yang selamat itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidahnya mengikuti mazhabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mengapa akidahnya mayoritas umat Islam ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi? Karena Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi ini adalah dua imam yang berhasil membuat metode-metode yang bagus, yang itu dalam rangka membela dan mempertahankan ajaran Rasulullah SAW dan ajaran para sahabat. Jadi Imam Asy'ari Maturidi yang berhasil. Kalau yang lain enggak. Wahabi, Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi masuk mana? Kata para ulama, Wahabi ini bagian dari golongan Khawarij. Katanya kita tak boleh ikut golongan Wahab. Jadi begitu. Wallahu a'lam.